Assalamualaikum. Jangan lupa like, comment, and subscribe. بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا Nabi Muhammadin Nabiya wa Rasulah. Rabbi syrah li sadri wa yasir li amri wa ahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafaruqana min ba'dihi tafaruqan ma'suma. Kaum muslimin dan muslimat, sidang jamaah subuh yang dirahmati Allah, kita lanjutkan kajian kita pada kitab Riyadhus Salihin yang dikarang oleh Imam An-Nawawi, yang sudah ditashih oleh Syekh Muhammad Sulaiman Al-A'raj. Kita memasuki pembahasan tentang babun fil mubadarati ilal khairat. Jadi pembahasan tentang bersegera untuk berbuat kebaikan. Wa hatha man tawajjaha li khairin 'ala al-iqbal. Dan juga ini membahas tentang memberikan motivasi orang lain untuk bisa menerima apa adanya. Jadi dalam beribadah, ketika ibadah itu pahit atau bagaimana, harus terima itu ya. Karena semua itu kembali kepada kita juga. Hek dan semayang tunat, hek memang hek ya. Berarti di sini membahas tentang bagaimana behekli supaya tidak bosan lagi dalam beribadah. Bil jiddi min ghairi taraddudin, dan kita tanpa menolak-nolak lagi. Jadi artinya halah haikli lun sembahyang tahajud hek dah nya. Jadi ini memberikan motivasi berbuat kebaikanlah, apapun kebaikan itu. Makanya Syekh Muhammad Sulaiman Al-A'raj, beliau mengambil sebuah ayat suci Al-Quran, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum, berbuat baiklah kalian, ila maghfiratin min rabbikum, apapun kebaikan itu, mudah-mudahan dengan kebaikan itu bisa mengampuni dosa-dosa kalian ya. Jadi sekarang kita lihat hadis yang pertama. Hadis ini dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Rasulullah bersabda, badiru bil a'mali salihat, bersegeralah kalian itu berbuat kebaikan-kebaikan, apa saja kebaikan. Jadi makaji, seorang apa namanya manusia itu tidak ada istilahnya istirahat. Kalau tidak anggota tubuhnya istirahat, paling enggak otaknya terus berpikir, terus berpikir. Kapan beristirahat? Tubuh, otak, semuanya kapan istirahat? Ketika tidur atau meninggal dunia. Makanya tidur itu diungkapkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu matinya. Mati kita sebentar itulah tidur. Apakah 1 menit, 2 menit atau 1 jam, 2 jam dan lain sebagainya. Makanya dengan kita terus berbuat kebaikan, insyaallah kejahatan tak sempat kita lakukan. Seorang yang berbuat kejahatan karena hanabut ini, hanabut ya, seorang ngomongin orang lain karena hanabut, hanabut lain. Seorang mencuri, korupsi dan lain sebagainya karena hanabut ini. Coba dia disibukkan dengan aktivitas-aktivitas yang positif, seperti yang Rasulullah katakan ini, insyaallah kejahatan itu akan minimal, akan diminimalisir ya kejahatan itu. Kenapa kita harus berbuat kebaikan? Fitanan. Ini kalau di dalam istilah kaidah ilmu nahu, ini namanya hal. Hal itu keadaan. Keadaan dunia ini kata Rasulullah SAW itu dipenuhi dengan fitnah. Fitnahnya pun betanlah katanya fitnah keng kegopkan mak. Kenikun katanya oleh gopkan mak. Yang maksud fitnah ini ujian, penuh dengan ujian-ujian. Katanya gojo mak, ya gojo.
Maka untuk bisa melewati ujian itu, buatlah kebaikan sebanyak-banyaknya. Kenapa? Kaqita'il lailil mudlim. Itu fitnah itu, ujian itu seperti malam yang gelap. Yusbihu rajul mu'minan. Kadang-kadang seorang laki-laki itu atau seorang perempuan itu mukmin. Dia pagi-pagi mukmin, nyo bengahnyo taat-taat kepada Allah. Bengahnyo gemetikir, teringat ke Allah, gemetedekah. Ini pagi-pagi. Wa yumsi kafiran. Tapi nanti ketika sore sudah kafir lagi. Kabru akai longganya. Mate bengah-bengah ge akai. Tapi ketika sore itu sudah berakai long. Nyan. Mate takelen lain halengku nyan lengau. Nyan bengah-bengah ge takai. Wate tepuk kabru akai longganya. Nyan. Wa yumsi mu'minan. Atau kita itu bisa menerjemahkan juga dan, ya Pak. Ini waw ini bisa juga kita terjemahkan atau, Pak. Atau seseorang itu ketika di sore hari taat beribadah kepada Allah. Ya biasa bilhu biasanya taat ibadah kepada Allah. Wa yusbihu kafiran. Tetapi ketika besok pagi dia sudah kafir lagi, Pak. Ya. Maka enggak perlu heran kita melihat orang seperti ini. Maka untuk meminimalisir kejadian seperti ini, maka Rasulullah mengatakan badiru bil a'mali salihah. Berbuat baiklah kamu, berbuat baiklah kamu. Jadi berbuat baik itu kan banyak sekali, cara berbuat baik itu banyak sekali. Ya bi'u dinahu bi'aradim minad dunya. Ini kalau sudah seperti ini, di pagi hari beriman, di sore hari kafir, atau sore hari beriman, di pagi hari kafir, ini orang tipe-tipe yang ya bi'u dinahu bi'aradim minad dunya. Dia menjual harga dirinya, menjual nilai agamanya dengan dunia. Maka dia ingin cari dunia dengan agamanya, Pak. Ya, ya sebenarnya kata balik. Ya. Sebenarnya kita menggunakan fasilitas dunia untuk bisa dapat akhirat. Ini orang seperti ini, fasilitas akhirat yang sudah diberikan kepada dia untuk mencari dunia. Maka Rasulullah SAW mengatakan itu sesuatu hal yang apa namanya? Yasir yang qalil. Hal yang kecil sekali dunia itu. Masa mau kita jual dengan harga diri kita? Masa kita mau menjual dengan akidah kita? Ya. Sekarang kita lihat hadis yang kedua. Ini masih erat kaitannya dengan al-mubadarah bil amali salihah. Jadi kita itu bersegera untuk berbuat kebaikan. Dan orang yang sudah berbuat kebaikan itu supaya tidak ragu-ragu lagi. Ya. Bahkan dalam sebuah hadis lain lagi, ketika tidak ragu-ragu lagi, dia terus menerus continue dia lakukan kebaikan sampai dia meninggal dunia. Yang pertama berbuat baik, ya, berbuat baik dulu. Apa namanya memotivasi diri untuk berbuat baik. Setelah berbuat baik, seorang itu istiqamah dalam berbuat baik. Jadi jangan ketika setelah berbuat baik tidak istiqamah. Kenapa tidak istiqamah Umar? Sudah bosan, ya, sudah bosan berbuat baik. Makanya istiqamah itu lebih susah lagi, lebih berat lagi. Dibandingkan kita pertama sekali melakukan kebaikan-kebaikan. Sekarang kita lanjut hadis yang kedua. Ini masih dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Ja'a rajulun ilan nabi. Ada seorang laki-laki mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faqala. Laki-laki ini mengatakan kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, ayyus sadaqati a'zamu ajran?" Sedekah yang mana yang paling banyak pahalanya? Sedekah mana yang paling banyak pahala? Apa jawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Karena kadang-kadang kita begini. Tak kala engkau mensedekahnya mensedekah je, tang le pahala ina. Habis mensedekah mensedekah je bina. Menurut kedanya le pahala. Tapi ini diarahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sedekah yang paling banyak pahalanya kata Rasul, anta sadaka wa anta sahihun. Ketika kamu bersedekah, kamu dalam kondisi sehat. Ya, nemak. Bukan sakit. Orang biasa menyo sakit le ke bersedekah. Hai ni nak bersedekah bela ni punya mati yah ndak kah nampu ni. Ya, nemak. Nak bersedekah hanyu nak bersedekah hanyu. Rupaji pulih ni kan. Umar rugo kabeh peng le bersedekah, nemak. Kebanyakan orang bersedekah ketika susah. Waktu enggak susah nak bersedekah.
Maka Rasulullah mengatakan sedekah yang paling baik itu kondisi kamu dalam keadaan sehat. Maka dia jarang urumu sedekah dalam keadaan sehat. Ketika dalam keadaan sehat, dia memikirkan apa yang harus diberikan untuk tubuhnya, kan untuk orang lain. Ini beli apa? Beli baju baru, beli kendaraan baru. Ketika sehat, Pak, beli baju baru, kendaraan baru, fasilitas baru dan lain sebagainya. Jarang orang terpikir ketika sehat, ini apa yang saya sedekahkan, itu jarang. Kalau seorang melakukan itu, maka pahalanya akan lebih banyak, ya, Pak. Kalau dia bersedekah dalam kondisi sehat. Karena biasa orang bersedekah dalam kondisi sakit atau dalam kondisi susah yang bersedekah. Satu. Yang kedua, syahihun. Kamu bersedekah dalam kondisi kamu kerit, bakhil. Ya, Pak. Jadi dalam kondisi kita susah mengeluarkan harta. Nyopeng kalu, menyota bersedekah kabeh peng. Tetapi tatkala kita bersedekah, sedekah itu paling afdal, pahalanya paling banyak. Kenapa? Karena kita waktu itu kondisinya sedang kerit, ya, Pak. Sedang kerit, bakhil. Nyo sedang menang proyek, menang tender, kalu peng. Nyawa telu peng. Oh, manyo nyo tamu sedekah kabeh pempeng, Pak. Ya. Tetapi seorang itu bersedekah juga dia dalam kondisi seperti itu. Dalam kondisi ketika dia itu kritnya, Pak. Krit untuk mengeluarkan. Tapi dia keluarkan juga, maka pahalanya akan lebih banyak, kata Rasulullah. Kenapa demikian? Karena dalam kondisi itu takhsha al-faqra. Kamu takut fakir. Tetapi akibat apa namanya keimanan kita kepada Allah, nya fakir hanayali. Nyopi harta dari Allah pun dah mengkrit demai, Pak. Harta dari Allah. Kita dinikmati ya Allah. Entah kecoh aja oleh Allah. Ini seperti ada kafir Quraisy itu. Hidupudroi, Pak. Dia gunakan fasilitas Allah, dia sendiri punya Allah, diberikan apa namanya panca indera dan lain sebagainya, tapi dia tidak tahu diri. Maka ketika itu ditarik kembali oleh Allah. Maka termasuk kita-kita juga, nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita itu nikmat sementara saja. Makanya Allah mengatakan di dalam Al-Quran, kami mewariskan dunia ini kepada orang-orang setelah kamu. Diwariskan. Benda itu tidak pernah berubah. Ya, Pak. Istana negara tidak pernah berubah. Yang berubah orang di dalamnya. Berubah, 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 berubah. Ketanya nak kede. Kede nak berubah, berubah. Yang berubah ketanya. Tengok kata kek. Tengok kamu meninggal. Kede cuali kau. Besok dikelola oleh orang lain, Pak. Kede nak berubah lagi. Cuma yang berubah orang ini. Kata kek, kamu meninggal dunia. Maka saya wariskan lagi, kata Allah Subhanahu Wa Taala. Maka sebelum diwariskan itu, bersedekahlah kita, Pak. Bersedekahlah. Sudah. Kemudian sedekah yang baik itu, sedekah yang banyak pahalanya, kata Rasulullah, wa ta'ammulul ghina. Pada kondisi kamu sedang mencari kekayaan, sedang mengumpul-ngumpulkan harta. Orang biasa menyo sedang mengumpulkan harta hendak bersedekah ile, Pak. Nyo dak kumpul ile harta, bersedekah ndak rugo ada bersedekah. Tetapi ketika kamu harta kamu banyak, kamu menginginkan kekayaan, sempat-sempatnya kamu bersedekah kepada orang lain. Itu pahala kamu banyak, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pahala kamu banyak. Kemudian wala tuhmil hatta idza balagatil hulqum. Jangan tinggalkan bersedekah, kata Rasulullah. Jangan tinggalkan amal-amal baik. Sampai kapan ini hatta, ini hatta lil ghayah. Kalau di dalam kajian Imam Sibawai, kajian Nahu, ini hatta ini namanya lil ghayah, batas akhir. Kapan batas akhir kita berbuat kebaikan? Kapan batas akhir kita bersedekah? Kalau sudah sampai hulqum ini, hulqum. Jadi sampai hulqum ini tidak bisa lagi berbuat kebaikan. Sampai roh itu ketika sebentar lagi lepas dari tubuh. Ya, kalau lepas dari tubuhnya nak berharap lagi, Pak. Jangankan lepas, sampai ke hulqum saja tidak bisa lagi, Pak. Tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Maka jangan sampai nanti, kata Rasulullah, ketika roh sampai di hulqum, kalian mengatakan li fulan kadza, bagi-bagi harta, bagi harta, bagi harta. Nah, kata Rasulullah. Tidak ada lagi. Kenapa? Wa qad kana li fulan. Itu sudah menjadi hak dia. Kita kalaupun tidak ketika mau meninggal dunia, kita bagi harta. Ya. Nu, kita bagi hartanya karena meninggal, Pak, karena sakarat.
Ne tanah je ketipulan kera je kerja kerja hana perlu tak bagi mereka jatah harta itu untuk mereka. Hana perlu tak bagi untuk mereka. Maka Rasulullah mengatakan jangan sampai bagi-bagi itu ketika mau meninggal dunia. Bagi-bagi terus ketika kita masih sehat. Puyak jo kan ada pegah haju. Oh kredit kita nyo, oh, bah lagi haju, bah kredit haju, bah. Ketika meninggal harta itu terbagi langsung secara sistem. Terbagi langsung. Bah. Makanya nanti siapa dapat setengah, siapa dapat sepertiga, siapa dapat seperenam, siapa dapat seperlapan, siapa dapat dua per tiga. Wasyuraka ufithulus, siapa yang ramai-ramai menghabiskan sepertiga. Siapa asabah, siapa asabah likairi. Ya, itu sudah jelas semua kalau kita meninggal. Maka jangan sampai seperti itu. Ya, kajilah kan, karena meninggal kena tanohi wakaf ni apa. Tanohi punya ne, tanohi punya. Sudah jelas, enggak perlu kita sebutkan. Itu sudah menjadi hak orang lain. Ya. Ini maknanya Rasulullah mengatakan, jangan sampai nanti roh kamu sudah dihulqum, kamu membagi-bagi hartamu. Hana gunale, kata Rasulullah. Tak kamu bagi pun jatah-jatah mereka sudah ada. Ya. Bahkan adil lagi di dalam Al-Quran. Adil, dibagi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau di dalam kajian tasawuf ya, di dalam kajian Imam Al-Ghazali, beliau mengatakan dermawan itu dua. Yang pertama syahiyun. Syahiyun itu dermawan biasa-biasa saja. Nya model-model lagi katanya, maknanya dermawan biasa-biasa. Kibar dermawan biasa-biasa. Napa yang lebih? Sumbang ke masjid. Napa yang proyek lebih? Menang tender, Pak. Menang tender 100 juta. Tajuk ke masjid 3 juta. Nak kurang peng danya? Hana kurang peng, Pak. Jangankan 3 juta tajuk 10 juta nak kurang, hana kurang peng danya, Pak. Maka tak perlu heran kalau ada orang membantu masjidnya, lo bantu masjid 100 juta, 200 juta, Pak. Kita bangga sama bapak itu, oh mayu dah paknya. Padahal tidak mengurangi duit dia sedikit pun. Dia berinfak hari ini 100 juta, 200 juta, 500 juta, 1 miliar. Itu dalam rekening dia triliunan, Pak. Tidak mengurangi duit dia sedikit pun. Kalau model-model seperti itu namanya syahiyun. Orang yang bersedekah biasa-biasa saja. Kita nyo tajak ba anak yatim tajuk nyo apa? Nyo untuk belo baje, belo nyo sedekah biasa-biasa saja. Sedekah biasa saja. Na urang kaya gejok pe nyo lembantu masjid 1 miliar. Sedekah biasa itu, Pak. Kenapa biasa? Dia nyampeng lebih ni, Pak. Peng lebih. Peng lebih ya jo katanya. Ya jo untuk nyih masjid ya, Pak. Satu. Yang kedua sedekah yang luar biasa. Dan ini bisa dilakukan oleh siapapun, terutama orang miskin, Pak. Orang miskin dia bisa dapat level yang kedua. Orang kaya begitu juga bisa dapat level yang kedua. Apa namanya? Namanya al-ithar namanya. Ithar. Seorang bersedekah, setelah dia bersedekah, gaknya hana sapu-sapu le gaknya. Dia lebih mendahulukan orang lain. Maka ini kesempatan bagi orang miskin untuk bersedekah. Maka sebagian urang gathin pun kebengah. Kau tak mau sedekah lelo urang gathin, Pak. Awak dong yang jopeng ilun. Kalau seandainya orang miskin bersedekah waktu itu, maka dia akan dapat level yang kedua, level ithar. Contoh lain, Pak. Cleaning service atau tukang apa namanya, parkir dan lain sebagainya. Gaknya kerja dari bengah atau tepuk. Menteme peng 20 ribu atau 50 ribu menteme. Ya. Rupanya dia sudah mempersiapkan dirinya, tablonya untuk malam ke anu, untuk istri dan lain sebagainya. Nyo tablo kuah sekian, tablo ke baju, kasipnya 50 ribu. Rupanya ketika dalam perjalanan pulang, dia ketemu sama orang yang sangat membutuhkan sekali, Pak. Sangat butuh sekali. Akhirnya apa? Dia ambil duit itu 50 ribu itu sangat berharga sekali sama dia. Dia berikan kepada orang itu. Kakilah tengok lumblo lain, lumita lain pengen. Gemita lainnya. Makanya kondisi orang ini namanya ithar. Pahalanya lebih dahsyat dibandingkan orang pertama. Walaupun dia cuma 50 ribu nilai. Makanya sumbangan itu, sedekah itu pada nilai, bukan pada jumlah. Untuk apa jumlah yang banyak tapi kita tidak butuh pada itu? Bahana mau kurung penglun mencupi. Tetapi kalau jumlah yang sedikit tapi sangat bernilai sekali, ini namanya ithar namanya. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Ada juga dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi hadis ini memberikan motivasi kepada kita.
Ya, tadi kan sudah, Pak, menyuruh untuk berbuat kebaikan dan motivasi untuk terus berbuat kebaikan seperti bersedekah dan lain sebagainya. Ya, sekarang ini hadisnya. An Abi Hurairah. Ya, menteri dari Abi Hurairah juga. Ini pernah satu waktu ada sahabat-sahabat mendatangi Abi Hurairah. Wahai Abi Hurairah, ya, rata-rata hadis bukan dari dalam mandum lagu. An Abi Hurairah, An Abi Hurairah. Puan Abu Lain, hadis dari dalam mandum. Apa jawab Abu Hurairah? Wahai sahabat-sahabatku, lun tak pegah kaya api hana kaya, menyumbang sedekah api payah ada pikir-pikir peng, ibadah biasa-biasa saja. Ya, kata Abu Hurairah, paling enggak saya meriwayatkan hadis Rasulullah, orang lain membaca hadis ini, paling enggak dihidup pahala izinan. Ya, mendemai pahala izinan. Jadi artinya mengurus untuk urusan orang lain. Lagi urung tanam, getanam apa namanya, tanam bau. Bau getanam umu kat tuhang ya, umu 80 30. Dan tanya yang cik ke pun tanam bau cik. Hasil nak bisa belum tentu bisa di apa namanya. Nya baunya ada leton atau putuh ni membau. Umu dia kan 80. Munya meninggal tengok enam demi tepu. Apa kata dia? Saya memikirkan anak-anak saya, cucu-cucu saya, supaya dia bisa apa namanya menikmati ini. Ya. Jadi artinya apa? Dia melakukan sesuatu hal yang bisa diambil manfaat oleh orang lain. Paling enggak seperti itu, Ma. Seperti wakaf gitu juga. Kan itu memberikan manfaat pada orang lain yang pahalanya luar biasa banyak. Sekarang kita lihat lagi hadis dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Jadi Rasulullah bersabda, badiru bil a'mali, hendaklah kalian itu bersegera melakukan amal-amal kebaikan-kebaikan, apa saja kebaikan. Makanya kita jangan terpaut kebaikan itu pada duit saja. Menyuhana peng hanya bersedekah, hanya berinfak. Kalau tidak punya ilmu, tidak bisa berinfak juga, tidak bisa kasih untuk orang lain, itu kita jangan keliru. Imam Syarawi, apa kata Imam Syarawi? Ketika beliau menyikapi ayat wa mimma razaqnahum yunfiqun, arizqu, kata beliau, al aqlu huwa rizqu, al quwwatu huwa rizqu. Ya, nah. Jadi akal itu juga rezeki. Terima kasih.